Halo Groovinizers. Kali ini kita akan mengajak kalian melihat gimana keseruan acara GIPA berlangsung. GIPA merupakan organisasi diaspora Indonesia yang mewakili para profesional luar negeri. Menteri Luar Negeri RI, Ibu Retno Marsudi membuka resmi KTT 2024 ini, serta menekankan peran diaspora sebagai katalis perubahan untuk mempercepat transformasi ekonomi dan sosial Indonesia. Wakil Ketua Kadin, yaitu Ibu Sinta Kamdani, juga mengatakan hal ini sangat memperkuat jaringan global yang sangat berguna bagi pembangunan bangsa. Sekretaris ASEAN, yaitu Bapak Kim Kau Hon, mengatakan dengan berinvestasi pada SDM Indonesia dapat menjadi negara yang memberikan kontribusi terhadap kemakmuran ASEAN. Acara ini melibatkan para pemimpin global dari negara-negara ASEAN dan G20 yang bekerja sama dengan pemerintahan Indonesia. Salah satu isu utama yang dibahas adalah Global Human Capital Summit menampilkan diskusi tentang pembangunan ekonomi Indonesia, sumber daya manusia, dan peran strategis warga negara Indonesia di luar negeri. Melalui acara ini, GIPA berperan penting dalam membangun jejaringan global yang lebih kuat, serta meningkatkan peran diaspora Indonesia di berbagai sektor industri di dunia. Mari bersama-sama mewujudkan mimpi Indonesia di kancah global. Sebagai bangsa yang kaya akan potensi, kita memiliki tanggung jawab untuk membawa nama Indonesia menuju masa depan yang gemilang.